fenomena tadi adalah fenomena gaya. Gaya bisa diartikan sebagai tarikan, wah, atau dorongan. Oh, wah. Selain itu, gaya bisa berupa gesekan. Seperti pada kasus tadi, semakin erat kita memegang talinya, semakin besar dampak luka di telapak tangan kita. Yang hal ini, hal yang kita bisa telaah dari fenomena ini adalah janganlah kita menjadi seseorang yang pendendam, apalagi susah memaafkan teman. Hal itu bisa dampak negatif itu bisa mendampakkan kita juga tahu dengan memicu kerusakan jantung, merubah suasana hormon, dan memicu kehidupan yang tidak sehat. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, yaitu maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Aku minta maaf ya. Dadah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.